Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham dan Yasmin Neper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Yasmin Neper tampil optimal di sinetron Love Story The Series sebagai Maudie. Menjadi pemeran utama, tentunya banyak adegan yang harus dilakoni Yasmin Neper. Sebagai manusia biasa, tentunya Yasmin Neper terkadang lelah dengan banyaknya skene yang harus dijalani. Melalui akun Instagram pribadinya, @yasminneper, ia mengeluhkan hal tersebut dengan mengunggah skrip LSTS bagiannya. Unggahan tersebut memperlihatkan skrip adegan yang terdapat inisial MD yang banyak. MD merupakan inisial nama tokoh yang diperankan oleh Yasmin, yaitu Maudie. Yasmin Neper sendiri saat ini harus menjalani syuting seorang diri tanpa Giorgino Abraham. Keduanya berperan sebagai pasangan yang harusnya banyak memiliki adegan berdua. Absennya Giorgino Abraham dalam beberapa episode LSTS, lantaran dirinya yang tengah menjalani perawatan akibat terpapar COVID-19. Kabar tersebut Giorgino sampaikan melalui unggahan di Instagram pribadinya. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik untuk artis kesayangan kita ini.